Nangis, oh. Gak boleh nangis, ya. Kenapa Papa tinggalin Pipit? Pipit jadi susah tidur karena mikirin Papa ada di mana. Sayang, saya dengerin Papa. Papa minta maaf, ya. Udah jangan nangis lagi dong. Papa minta maaf sama kamu, ya. Papa jahat. Iya. Sayang. Kenapa Papa gak pernah ngabarin Pipit? Kenapa Papa gak pulang-pulang? Kenapa, Pak? Pipit tuh buat salah apa sama Papa sampai Papa gak mau ketemu Pipit? Pipit gak salah apa-apa, sayang. Kamu gak salah apa-apa. Yang salah itu Papa, ya. Papa yang salah. Jadi Pipit boleh marahin Papa. Cuman Papa di sini mau minta maaf sama kamu, ya. Maafin Papa, ya. Papa gak akan ninggalin Pipit lagi. Papa janji, ya. Papa janji, ya, Pak, jangan tinggalin Pipit lagi. Janji, sayang. Janji, ya. Bener, ya, Pak. Jangan bohong. Pipit mohon sama Papa, jangan tinggalin Pipit lagi. Papa janji, ya. Papa gak akan ninggalin kamu lagi. Papa janji. Ya udah. Sekarang ikut Papa, yuk. Mau? Mau? Emangnya kenapa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Ikut Papa aja. Ya, tapi kamu harus tutup mata kamu. Sebelum Papa bilang buka, kamu nggak boleh buka. Ya? Mau? Pasti Papa mau kasih kejutan ya buat Pipit. Pinter, betul. Tutup matanya, tutup. Bu Dewi, Bu. Pipit udah ada yang jemput belum ya, Bu? Loh, tadi saya lihat Pipit udah pulang sama papanya. Bu Dewi salah kali, omnya maksud Bu Dewi. Oh enggak, saya nggak salah lihat. Itu papanya, Pak Restu kan? Nggak mungkin, Restu. Makasih, Bu. Iya. Kamu, terus kamu ngapain di sini? Kamu tuh seneng banget ya bikin sedih Pipit. Pipit itu masih belum mau tinggal sama kamu. Kamu tuh berarti apa enggak sih? Maaf, Mas. Tapi Pipit tuh diambil sama Restu. Diambil Restu? Ya nggak mungkin lah. Kamu tuh jangan ngada-ngada deh. Mas, aku bener nggak bohong. Aku tadi udah cek ke gurunya dan gurunya bilang Restu yang ambil Pipit. Ya, tunggu sebentar. Aku telepon Restu dulu. Aktif lagi handphonenya Restu. Ya Allah, gimana ini, Mas? Mas, Pipit kemana? Aduh, Pipit udah diambil sama Restu. Aku gak mau. Aku mau Pipit kembali ke aku. Kamu tenang dulu lah. Tenang dulu, biarin aku mikir. Aku mana bisa tenang sih, Mas? Mas, Restu itu udah bawa Pipit dan gak tahu kemana. Dan ini semua gara-gara Mas Gio. Aku gak mau kehilangan Pipit, Mas. Tenang dulu. Lagi nih bawa Pipit juga bapaknya, ini harus seperti ini dong. Apa benar-benar Restu udah kembali ke Jakarta ya? Tapi kenapa dia nggak ngabarin siapa-siapa? Mas, Centini pulang duluan ya. Iya, Tin.
Kok aku ngerasa Mas Tejo jadi berubah ya? Apa ini cuma perasaanku aja ya? Kenapa, Tin? Ada yang ketinggalan? Mas Tejo, Centini mau minta karo sampean. Ada sesuatu hal yang... Ya intinya pokoknya permintaan ini gak aneh-aneh kok, Mas. Iya. Mau minta apa? Centini minta sampean jagain ibu baik-baik ya. Bisa kan? Kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Iya. Soalnya kan Centini tahu bahwa ibu sudah kecewa karo Centini, Mas. Jadi Centini gak bisa deket lagi sama ibu. Centini gak mau sampean berkorban lagi buat Centini, Mas. Centini gak mau juga sampean menanggung beban masalah Centini. Pak, jangan penjarain Centini, Pak. Centini itu gak salah, Centini itu gak nipu, Pak. Tolong, Pak, buka aku, Pak. Maaf, Pak, saya hanya menjalankan perintah. Silakan jelaskan semuanya nanti. Centini pernah merasakan dingin dan gak enaknya penjara, Mas. Centini gak mau orang yang Centini sayang bisa mengalami hal serupa seperti Centini. Maaf, Tin. Tadi bilang apa ya? Maksud Centini itu, sampean harus lebih memikirkan diri sendiri, Mas, daripada Centini. Centini akan coba cari jalan keluar. Karena Centini gak mau membebani sampean lagi. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Perasaan, tadi Centini bilang sayang. Kita akan berarti gue salah satu orang yang dia sayang. Nyatanya, kini aku hidup dalam dilema. Jangan bego, Jo. Paling sayangnya Centini cuma sebatas teman. Jangan GR deh lo, Jo. Hey, Jo, untung udah pulang. Oh ya, gue mau mesen nasi uduk buat besok, bisa kan? Banyak banget, Mak. Iya, nasi uduk lo tuh enak banget. Gue sama teman-teman gue sampai ketagihan. Jangan lupa besok ya. 20? Lo keder kan, dapat pesanan banyak. Alhamdulillah, Allah emang maha adil. Di saat Centini lagi tertekan dan keadaan, Allah membuka jalan lain agar Centini bisa menyelesaikan masalahnya.